Kalau keluarga bersatu hati, tiap tahun jumpa kembali. Hai, hari ini semua kasih tengok kamu. Saya mau makan pukul. Selalunya saya masak pukul kan, saya kasih jadi lauk. Tapi hari ini saya mau kasih tengok kamu, saya mau makan pukul. Maksudnya kalau pukul yang sudah masak nih, nama dia mansak. Ya, saya mau makan mansak hari ini. Kita buka. Siapa yang mungkin yang semenanjung yang tinggu nih belum pernah makan nih kan. Ya masih keras oh, tapi tidak apa. Demi subscriber kesayangan, saya mau kasih tengok kamu juga walaupun keras. Nah. Keras bani, aduh. So, mana ini? Tapi bolehlah. Yang tidak pernah makan nih, dia sangat wangi. Kita ada juga yang rasa bau, dia bilang. Macam saya lah, kalau durian orang bilang wangi tapi saya rasa bau. Ya pas tuh, ini biji dia nih, boleh kasih jadi kacang. Kita goreng. Goreng apa? Apa Melayu itu? Tanpa minyak. Goreng tanpa minyak. Sebenarnya guys, saya sudah habis satu tadi. Nah, ini siapin kira jauh saja yang tidak kasih tengok tadi. Sebenarnya sudah habis. Dan kami punya kacang-kacang pun banyak sih. Ini untuk khas kamu yang komen negatif tuh. Nah, inilah untuk kamu. Jaba. Ada bapak saya di sebelah. Pak. Pak. Bagi pantun. Bagi pantun. Pantun apa itu? Pantun untuk subscriber saya. Hai, tiada persediaan untuk membuka pantun. Pantun untuk apa, Pak? Pantun untuk supaya ada orang nguting video saya. Oh, nanti aku pantun. Iya, sekarang dulu lah. Lagi dia masa 5 menit. Bukan 5 menit, nanti kamu pulang. Ay. Oke, saya lah kalau begitu. Pagi-pagi mencari tapai. Tapai dicari di kedai kata Kinabalu. Bapak saya kasih ketawa saya. Pak, bagi bang. Pak. Pagi-pagi mencari tapai. Tapai dicari di bawah kulung. Kak hati-hati jangan memugai. Nanti saya pulang kamu punya tempurung. Apa itu maksudnya? Nah, oke. Okay. Buah rambai, buah rambutan, masak sebiji di ujung dahan. Walaupun emas intan berlian, takkan jamah budi si atin. Kalau kamu bikin pantun, di rangkap pertama kalau kamu guna ai, mesti ai lah semua tuh. Tahu. Jangan ai ji kayak tadi saya cakap buah rambai, buah rambutan, en kan di ujung. Masak sebiji di ujung dahan, en juga kan. Walaupun emas intan berlian, en juga kan. Manakan lawa, manakan sama budi si atin, en juga kan. Sebenarnya saya tahu sudah konsep dia apa, en atau en. Tapi dulu juga kalau en di ujung, L di rangkap kedua, ya. Rangkap ketiga mesti N, rangkap keempat mesti L lah itu. Bapak saya ini, YB, Kampung Sarang, Kota Melo. Itu yang saya tidak suka orang berpantun itu. Rangkap pertama N, ujung dia. Rangkap kedua K, itu dia lah. Rangkap ketiga P, itu dia. Rangkap keempat R, itu bukan logik itu. Tidak nah, logik. Kamu dengar tuh guys. Sebenarnya kami ada belajar tuh apa, tapi kadang-kadang orang ini tidak kreatif. Kamu pun ada belajar kan? Tahun 6 pun ada kena ajar, tingkatan 3 pun ada kena ajar, tingkatan 5 pun ada kena ajar. Tapi kalau otak orang muda-muda nih tidak berapa kreatif. Tidak pun kasih kalah bapak saya. Banyak juga kami main-main pantun dalam grup, tapi sedikit yang lulus kalau saya bagi mereka.
Ya. Jadi ini pukul nih keras betul. Tapi saya sudah buka. Wah, ada lagi. Apa dia bilang tuh? Lebat sungguh buah kelapa. Eh kan. Daunnya hijau bertali-tali kan. Ai. Ikutlah cakap ibu dan bapak. Eh kan. Kalau belajar kalau belajar malas jangan sekali. Ai kan. Sih. La la li la la li la li la. Kita sekarang pantun tapi rangkap pertama, rangkap ketiga mesti sama. Rangkap kedua, rangkap keempat mesti sama. Apa? Satu lagi permintaan. Apa itu? Pantun untuk subscriber saya. Itu saya kekerang itu. Ay, kasihlah Bapak. Nantilah. Supaya orang tengok saya. Apa tajuk dia? Jangan anu bilang, jangan jenguk tengok Atin channel. Oh, itu tajuk dia. Itu ujung dia. Nanti lain kali. Saya kerang dulu lagu bagus itu, bukan boleh main-main itu barang. Supaya kasih jik sama kamu banyak orang tengok. Kasih Bapak. Nanti orang tengok apa pantun Bapak siatin nih. Tidak lawak nih. Oh, saya lah berpantun kalau gitu. Janganlah kalau kau sudah pandai kau nak ketawa lagi. Jangan Bapak, bagi otak ya, sebat ombak. Iya, tapi saya dulu. Oke. Buah rambai, buah rambutan. Bapak si Atin tanam di tepi kolam. Lagi? N. Jadi rangkap keempat mesti kau pakai N. Apa ujung? Enggak, ketiga itu? Baru ketiga N. Bapak saya kasih ketawa saya. N. Kalau kamu mau hidup aman, jangan sesekali hidup pemberang. Kalau tidak mau tuh. Ngam, NG. Nah, lalali 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 aduh. Bapak lagi satu lagi Bapak. Sebelum saya tutup ini, sebelum saya menggoreng kacang. Nanti sekarang dulu itu. Itu bukan senang, yang tadi itu pantun main-main ini betul-betulnya yang kau suruh ini. Kalau kita menanam padi, tanamlah padi setahun sekali. Nah, ayo berdoa, ayo oke? Ayo oke. Kalau keluarga bersatu hati, tiap tahun jumpa kembali. Itulah sambungannya itu. Otak saya, aduh, siapa yang masuk uni? Bapak saya ke saya. Tapi itu kekreatif... itu sambungan kau punya pantun itu. Iya, kekreatifan otak tuh tidak dinilai melalui tingginya sekolah bilang. Ada juga yang grade 52 tidak pandai berpantun, kan Pak? Ada. Nah. Oke, saya menggoreng kacang dulu lah. Inggris pun Bapak saya pandai, Pak, guys. Ayo oke, dia bilang tadi, kamu udah dengar kah tuh? Otak saya ini tidak pandai berkembang mengarang pantun. Bapak saya pun tidak pandai. Bapak saya pun ajar saya. Jadi kita cuci dulu, kita makan kacang hari ini. Cucian kali ke-15. Kita goreng, guys. Jangan on, rusak. Kamu nampak ini notis kak ke saya. Jadi, kita menggunakan gas kecil. Saya mau beli begini, oh. Saya kan suka masak, jadi saya mau masak di tempat-tempat publik. Di Teluk Likas. Goreng dengan sedikit minyak. Ini bukan juga tutorial, tapi vlog memasak biji tarap jadi kacang. Kan kamu tengu-tengu movie apa tuh Korea-Korea, time kamu menangis-nangis, sesuai lah makan ini. Ini
kita tunggu sampai dia garing, sampai dia masak, baru kita off. Masak di dalam dia. Nah, hitam-hitam sudah dia. Memang beginilah masak nih. Di dalam dia belum lagi masak sebenarnya. Oke, masak sudah kacang buatan tangan si Atin. Kita off dulu. Wow. Ini jangan lupa cuci, nanti kakak saya mengamuk. Oke. Ini kopi CEO, minum dulu. Sejuk-sejuk dulu lah. Nanti keroyongkong saya punya lidah. Lebih sedap dari kacang biasa, wah. Saya sangat suka. Kalau tebelah sudah, maksudnya sudah masak. Tunggu nih. Pembelut okara, sio. Mulut saya ini memang bani. Dari ini kepada ini, orang kampung saja yang tahu. Oke guys, thank you semua yang sudah tengok vlog saya hari ini sampai habis. Vlog saya di rumah saja, tapi saya rasa saya sangat berbaloi untuk buat ini vlog, sebab saya tahu ada yang belum tahu nih benda. So thank you yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe Atin channel dan videografi saya Kudung Pau channel. Bye. Wow.